Terima kasih buat yang baru bergabung bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita ini. Di layar kaca ada doa yang bagus sekali yang diajarkan oleh guru kami, Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi, di mana saya alhamdulillah belajar Asmaul Husna lewat beliau. Mudah-mudahan pahalanya semua juga mengalir untuk beliau. Beliau adalah ulama syariah, sampai sekarang masih hidup, dan mudah-mudahan beliau diizinkan oleh Allah suatu saat nanti datang ke Indonesia menyapa saudara-saudara semua dan duduk di kursi saya ini. Mudah-mudahan amin ya Allah Rabbal Alamin. Ini dia doanya, saya ulangi ya. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min uhulis syahawati ila jannatil kurubati ila jannatil kurubati. Ya Allah, Allahumma ya Allah, akhrijna, keluarkan kami min, dari zulumatil jahli, ya, gelapnya kebodohan, buruknya kebodohan, wal wahmi, dan keraguan-raguan, kebimbangan, ila anwaril ma'rifati wal ilmi, kepada cahaya cahaya-cahaya ma'rifat dan ilmu, wa min wuhulis syahawati, dan dari kubangan dosa, kubangan syahwat, penjara dosa, penjara syahwat, dari kemudian jebakan juga barangkali, wuhul, keadaan ya, dosa tadi, syahwat tadi, ila jannatil qurubat, kepada taman-taman ibadah, taman-taman kedekatan diri dengan Allah. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini, saudara mencintai majlis ilmu, majlis zikir, mencintai masjid, dan lain sebagainya. Baik, kita terusin ngajinya. Kemarin sudah saya, kemarin sudah saya bayangin bahwa ada satu surah, ya. Ada satu surah di mana setiap ayatnya ada nama Allah. Ayo, surat apa itu? Semua ayatnya ada nama Allah. Mungkin ada yang nebak Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad-nya? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad-nya? Bisa juga sih kalau disebut sebagai domirnya. Tapi ini semua ayatnya ini ada nama Allah. Surah apakah? Surah Al-Mujadalah. Surah 58 ini setelah Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Hadid, kemudian Mujadalah. Ya. Ini dari ayat 1 sampai ayat berapa ini? 22 ya. Ini semuanya ada nama-nama Allah di dalam tiap-tiap ayatnya. Inilah surah terpanjang yang di dalamnya ada nama-nama Allah. Saudara perlu ketahui, nama Allah ini disebut lebih dari 2200 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rob, ya, Rob ini disebut kira-kira 500 kali atau bahkan lebih, ya. Nah, di antara 2200 ini 22 kalinya itu ada di surah Al-Mujadalah. Kita baca ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita membaca dan mendengar surah yang agung ini, yang di dalamnya ada tiap-tiap ayatnya ada nama-nama Allah. Kalau tidak keburu, nanti kita sambung di segmen yang berikutnya. Bismillah senyampainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura wa inna allaha la'afuun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sadaqallahul Azim. Saya sadaqallah dulu ya, karena kita harus break ke segmen berikutnya. Tapi sudah perhatikan tuh, di tiap ayatnya ada Allah, 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 Allah. Betul enggak? Ada lafzul jalalah. Kalau Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Dua ayat doang yang ada Allahnya. Tapi ayat 3-4 nih enggak ada. Nah, kalau ini nih setiap ayatnya ada. Bahkan satu ayatnya bisa 2, 3, atau 4 kali. Lihat ayat yang pertama, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawji wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. 4 tuh satu ayat. Nah, kita nanti terusin setelah segmen yang berikut ini insyaallah. Silakan.